pula. Jika kita buat salah dengan manusia tanpa pengetahuan mereka, apakah kita hanya perlu minta maaf atau menceritakan salah mereka kepada mereka? Jawabnya, kalau kita rasa kalau kita cerita dia tak marah, maka kena cerita, kata setengah ulama. Tapi kalau kita cerita dia katok kepala kita, minta maaf sudah memadai. Orang puan tak tutup orang. Lepas tu ngaji Quran. Betul, sebab jadi betulang dia atau bini nguruk. Kejut saya tengok. Tukang nguruk. Ngaji rambut tak tutup. Baju pula lengan pendek. Jawab, tidak wajib menutup aurat ketika membaca Quran. Jika tidak ada di sana orang yang kita wajib tutup. Hukum menutup aurat ketika mengaji Quran sunat, bukan wajib. Faham? Jadi kalau kita pakai luar pendek pun boleh baca Quran. Kalau kita seorang diri di dalam rumah, sunat kita tutup aurat. Kerana tidak ada syarat sah kita nak membaca Quran, mesti tutup aurat. Yang ada ulama sebut, adab-adab membaca Quran, sunat menutup aurat. Bila sunat menutup aurat, kita dok tutup aurat juga, tidak berdosa. Kerana Quran tidak tengok kita. Yang haram ada orang tengok kita tak tutup aurat. Itu baru haram.